Rizky Billar akhirnya jawab kabar Lesti Kejora hamil anak kedua, baby L segera punya adik. Rizky Billar akhirnya buka suara terkait kabar Lesti Kejora hamil anak kedua usai mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Rizky Billar menegaskan bahwa Lesti Kejora belum hamil anak kedua, mengingat jahitan bekas operasi sesar anak pertama belum benar-benar kering. Belum dulu, kan jahitannya masih belum kering, ujar Rizky Billar dilansir dari Gosip Cerita Selasa 8 November 2022. Rizky Billar juga mengatakan Lesti Kejora pun tidak mengalami tanda-tanda kehamilan seperti yang dikabarkan. Tanda-tanda apa? Emangnya mas dokter? Mas kan wartawan bukan apa-apa, ujarnya. Sebelumnya, Lesti Kejora dikabarkan memilih berdamai dan rujuk kembali dengan Rizky Billar karena diduga hamil anak kedua. Karena kabar itu, warganet semakin menghujat Lesti Kejora dan Rizky Billar yang hanya membuat kehebohan dengan kasus KDRT. Kemudian, mereka mendadak terlihat mesra hingga muncul kabar hamil anak kedua. Bahkan, sempat viral video mesra-mesra mereka yang memperlihatkan perut Lesti Kejora tengah membuncit. Tetapi, pihak Lesti Kejora dan pengacaranya, Sandi Arifin, tidak pernah berkomentar perihal isu kehamilan tersebut, sampai Rizky Billar mengklarifikasi sendiri.